Salam Budaya Nusantara. Jumpa lagi bersama saya, Ayu Nuruskiah, dalam program Seni Tari Nusantara. Hari ini, saya ditemani oleh Mbak Arin dan Mbak Maya. Oke, langsung saja, Mbak Arin. Iya. Kita akan latihan tari apa ini? Iya, kita hari ini akan berlatih tari Sri Panganti. Sri Panganti. Oke, Mbak Maya. Iya. Untuk Sri Panganti ini tari dari daerah mana ini? Oke, tari Sri Panganti ini berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oh, dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, untuk arti Sri Panganti itu apa, Mbak? Oke, kalau dari kata Sri, itu artinya perempuan. Panganti itu artinya menanti atau menunggu. Oh, berarti jadi Sri yang sedang menunggu. Sri Panganti itu berarti sebuah penantian yang dilakukan oleh seseorang untuk menanti atau menunggu pujaan hatinya. Oh, begitu. Berarti yang menanti itu yang perempuan. Iya. Nah, untuk tari Sri Panganti itu menceritakan tentang apa, Mbak? Oke, jadi tari ini menceritakan tentang kegembiraan anak-anak remaja yang sedang jatuh cinta dan juga menanti seorang pujaan hati tadi itu, Mbak Ayu. Lalu untuk geraknya sendiri juga lebih ke lemah gemulai, lebih ke menggambarkan para remaja yang berusaha untuk memikat lawan jenis. Oh, begitu. Iya. Berarti memang menonjolkan sisi wanitanya. Iya. Nah, untuk tari ini, Mbak, biasanya dipentaskan dalam acara apa saja? Untuk tari Sri Panganti tersendiri lebih seringnya digunakan untuk sebagai hiburan. Iya. Sebagai acara di pagelaran seni, wisuda, kadang juga ada di pernikahan. Oh, begitu. Iya. Nah, untuk apa pembawaannya, Mbak? Misal itu kelompok atau ditarikan dengan individu? Bisa ditarikan dengan individu maupun kelompok. Berarti sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Dan juga dalam sajiannya untuk iringan tarinya ada perpaduan antara musik Jawa dan juga Bali. Oh, berarti memasukkan dua unsur. Iya, dalam geraknya, dalam musiknya. Apakah gerak-gerak Bali? Kalau untuk geraknya lebih ke gerak Jawa. Oh, begitu. Iya, hanya di unsur musiknya saja ada perpaduannya. Oke, langsung aja kalau gitu kita langsung lihat tentang gerak. Oke. Untuk yang pertama itu ada namanya kebyak-kebyak sampur. Kebyak-kebyak hampir seperti di Surakarta itu ya. Namanya sama, istilahnya sama. Geraknya agak mungkin nanti ada sedikit yang berbeda. Oh, begitu. Bisa dilihat dan dicontohkan oleh Mbak Arin juga. Oke, langsung aja kalau gitu Mbak Arin ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kalau seringnya kan bareng dua, ini satu per satu bergantian. Oke, langsung selanjutnya, Mbak. Untuk yang kedua ada ukel kembar, maju lalu mendak, dilanjutkan dengan giol kanan. Oke. Untuk lebih jelasnya biar Mbak Arin. Silakan Mbak Arin. Iya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, itu tadi gerak yang kedua. Selanjutnya ada ukel tangan kanan, dilanjutkan dengan melangkah ke samping, kemudian tangan kirinya lurus. Nanti itu dilakukan bergantian, jadi sebaliknya. Oh, iya. Langsung aja Mbak Erin ya. Siap. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8
tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lincah gitu, meskipun apa geraknya gemulai tapi ada sisi lincah dari kaki biasanya Mbak Ayu. Oke, untuk selanjutnya ada lagi gerakan yaitu buka tutup tangannya mendak gitu. Buka tutup tangannya mendak. Iya. Kita berpikir mungkin enggak. Iya. Langsung aja kita ke visualnya. Iya. Oke, Mbak Erin monggo. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk gerak selanjutnya yaitu tangan kanannya tusuk ke pojok, kemudian tangan kiri ngerayung, diletakkan di atas kepala, kemudian kakinya melangkah ke samping. Oke, kita langsung ke visual. Iya, silahkan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya Mbak. Oke, untuk selanjutnya ada sembah muter dengan kakinya jinjit. Ya. Ya, langsung aja ya Mbak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau gitu kita langsung lihat latihan dari Mbak Ari, yaitu tari Sri Panganti dari Lamongan, Jawa Timur. Silakan Mbak. Thank you.
Oke, terima kasih Mbak Arin. Sama-sama. Sama-sama. Geraknya meskipun luas, yeah, tetapi tetap ada sisi lincah. Yeah. Ada waktu atau timingnya harus dia harus lincah gitu ya, Mbak. Iya. Yeah. Terus apa musiknya mudah anu ya? Ikuti ketukannya gampang, yeah, diikuti. Dari kendangnya ya, yeah, Mbak. Tadi juga ada unsur Balinya, yeah, bisa didengar lumayan jelas ada musik iringan Balinya juga terlihat, ya, jelas. Oke, terima kasih Mbak Mayang dan Mbak Arin. Nah, itu tadi pemirsa Tari Sri Panganti. Panganti dari Lamongan, Jawa Timur. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa semuanya. Ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terus ikuti video-video kami berikutnya hanya di channel kita Taji TV. Salam budaya Nusantara.